bus rental mobil diteriaki maling hingga demok massa. Gimana sih ceritanya? Beredar video di media sosial merekam 4 orang dianiaya massa di Desa Sumberkoso, Pati, Jawa Tengah pada Kamis 6 Juni 2024. Kejadian itu berawal saat bus rental mobil berinisial BH bersama 3 rekannya SH, AS, dan KB dari Jakarta menuju Pati untuk mengambil mobil rental yang tidak dikembalikan penyewa. Mereka berhasil menemukan alamat si penyewa dari pelacakan GPS. Sesampai di lokasi, terlihat mobil Honda Mobilio rentalan yang terparkir di halaman rumah warga. Bos pemilik rental mobil itu langsung membawa mobil tersebut menggunakan kunci cadangannya. Kejadian ini dilihat warga setempat yang langsung meneriaki mereka maling. Warga berdatangan hingga mereka diamuk massa. Tak hanya mengeroyok BH dan 3 rekannya, warga juga membakar mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai keempatnya dari Jakarta ke Pati. Dengan kondisi yang sudah parah, keempat korban dilarikan petugas Polsek Sukolilo ke salah satu rumah sakit di Pati untuk mendapatkan perawatan. Kasat Reskrim Polresta Pati mengatakan BH meninggal dunia, sementara rekannya mengalami luka hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Terkait kejadian ini, keluarga BH menuntut polisi agar mengusut tuntas kasus yang menimpa anggota keluarga dan rekannya. Polisi sudah memeriksa 6 orang warga Desa Sumberkoso yang diduga terlibat penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Kejadian main hakim sendiri hingga berakibat fatal sudah sering terjadi. Semoga hal ini tidak terulang dan korban mendapat keadilan.